Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap mantap jos. Kali ini datang dari Indonesia yang lagi-lagi akan menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina, tapi dengan cara yang baru bos. Nah, seperti yang kalian ketahui saat ini sudah banyak negara yang menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, baik lewat jalur darat maupun udara bos. Namun, sepertinya lewat jalur darat ini sudah sangat susah. Apalagi kemarin Rafah sempat diserbu oleh Israel. Dan kini negara-negara asing pun akhirnya mulai banyak yang menyalurkan bantuan lewat udara bos. Tak terkecuali kini negara kita Indonesia pun mulai siap-siap melakukan hal yang sama bos. Menyalurkan bantuan ke Gaza lewat udara. Nah loh. Dikutip dari situs Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo pun mengatakan bahwa pemerintah Indonesia kini akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza, di mana bantuan tersebut akan disalurkan dengan pesawat Hercules melalui jalur udara, bos. Pak Jokowi katakan, kita tadi melihat peragaan ngedrop bantuan yang akan segera kita lakukan di Gaza, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, ke rakyat Palestina, dengan lewat udara karena lewat darat sudah sulit, ujar Pak Jokowi, bos. Di mana simulasi pengiriman bantuan itu pun dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan dalam simulasi tersebut, sejumlah pesawat Hercules dan helikopter pun melakukan aksi melepas helibox dari ketinggian tertentu. Pak Jokowi katakan, tadi kita coba terlebih dahulu, kira-kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat Hercules. Dan ini akan segera kita bawa bantuan ke Gaza dan di-drop dari udara dengan pesawat Hercules kita. Tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik, ujar Pak Jokowi. Mantap, mantap, jos, bos. Nah, dengan ini artinya, pemerintah kita Indonesia pun terus berkomitmen nih, bos, dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Dan dengan bantuan ini, Indonesia pun berharap dapat meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat di Gaza. Walaupun kita belum bisa mengirimkan pasukan bantuan secara militer untuk bergerak membela Palestina, namun perlu kalian ketahui bahwa untuk saat ini, negara kita Indonesia merupakan salah satu negara yang paling getol memperjuangkan Palestina. Mulai dari cara diplomasi sampai dengan bantuan kemanusiaan yang terus-menerus diberikan kepada masyarakat di Gaza. Nah, mari kita doakan agar Gaza, Palestina, dan Israel cepat segera damai ya bos. Dan rakyatnya dapat hidup secara berdampingan. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax Indo Magazines.